yang kasat mata ini, tidak akan ada seorang pun yang bisa menemukan aku dan Ara. Kok nggak ada orang? Tadi juru masak itu kemana? Kenapa dia bisa cepat sekali menghilang? Kenapa semuanya pada berkumpul di sini? Mana Ara? Kenapa Ara nggak ada? Narayan, sebenarnya apa yang terjadi sih? Ini semua salah aku, Bibi. Aku ninggalin Ara sendirian dan dia yang nggak tahu kemana. Maaf, maaf Yang Mulia. Beribu-ribu maaf. Hamba sudah mencari kemana-mana, tapi hamba tidak berhasil menemukan Ara. Cukup. Balakosa, perintahkan semua prajurit untuk mencari Ara sekarang. Baik, Paduka. Titah Paduka Raja sudah saya laksanakan. Dan mulai sekarang, aku perintahkan kamu untuk menjauhi anak-anakku. Maksud Paduka? Aku yakin kalau kamu mendengar apa yang baru saja aku ucapkan. Hilangnya Ara dari pengawasan kamu itu membuktikan kalau kamu tidak bisa menjaga anak-anakku dengan baik. Selagi Ara belum ketemu, aku perintahkan kamu untuk menjauhi anak-anakku. Pasti juru masak itu. Tapi mas, kalau kita bicarain soal ini, pasti ayahanda nggak bakal percaya. Tapi kita kan nggak punya cara lain, mas. Kalau kita ngotot, pasti ayahanda makin marah. Pasti ada jalan keluarnya. Pokoknya, kita harus bisa bantuin Ibu Dewi supaya Ara cepat ditemukan. Kalau Ara belum ditemukan, ayahanda pasti akan kecewa sama Ibu Dewi dan hukum Ibu Dewi. Ya, ngapain sih kita bantuin Ibu Dewi? Kalian tahu kan, Ibu Dewi itu sudah sangat banyak membantu kita, nolong kita. Dan sekarang, ini saatnya kita menolong dia, membalas budi kita kepada dia. Yalah, aku setuju aja untuk membantu Ibu Dewi. Yang penting, Ara cepat ditemuin. Terus, rencana Mas Dana sekarang gimana? Jangan berisik, mati. Kamu lagi kan? Kalau gini caranya, kita bakalan ketahuan. Asadin. Udah. Jangan berisik. Mati, jangan gitu lagi ya. Kalau kamu sampai gitu lagi, rencana kita bisa berantakan. Iya, Kak. Ya deh, aku janji. Bambunya ada kan, bambunya? Ini dia, Kak. Sekarang, ayo kita beraksi. Ayo. Mana Ara? Kok bisa nanya soal Ara? Pokoknya tugas ngurus anak raja itu urusan kamu. Aneh. Katanya kamu guru pengasuhnya. Kok bisa nggak tahu ya di mana Ara? Bohong ya? Katanya tadi nggak tahu di mana Ara. Tapi saya mencium bau kebohongan di sini. Kak, dia ngomong apa? Saya tahu kamu sembunyiin Ara di mana. Jangan nuduh. Minggir kamu. Jangan ikutin saya. Hei, saya kan belum selesai bicara sama kamu. Bo asem, si bo poam. Hei! Aduh! Mas Dika? Dika! Dika!
aduh, pantatku, aduh. Tika, Tika, aduh, kok bisa jatuh kamu? Pohon aja yang gak asik. Bukan pohonnya, Kak Dika. Aduh, ampun deh. Nih yang gak asik, nih. Kamu rasa. Makanya jalan-jalan terus. Udah, semuanya. Jangan berisik. Serius, rencana kita udah gagal. Jadi sekarang kita harus mikirin rencana lainnya. Maaf Yang Mulia Paduka Raja. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi Putri Ambara belum berhasil ditemukan. Kalian yakin? Mana mungkin anak sekecil Ara bisa menghilang begitu saja? Narayan, kamu harus lakukan sesuatu. Aku bisa sedih sekali kalau sampai terjadi sesuatu dengan Ara. Aku juga begitu, Kakanda. Cari sampai dapat Belakosa. Dan jangan sampai satu sudut pun di kerajaan ini bisa terlewatkan. Laksanakan, Paduka. Rasanya aku salah begitu saja percaya dengan Ibu Dewi. Dia sama sekali tidak bisa menjaga anak-anakku. Bersabarlah sedikit, Narayan. Ini semua terjadi di luar kehendak kita. Kamu jangan langsung menyalahkan Ibu Dewi. Karena selama ini, dia sudah cukup membuktikan kalau dia adalah guru pengasuh yang terbaik buat anak-anak. Aku merasakan sesuatu yang tidak beres di sini. Pengasuh itu cuma mau nakut-nakutin aku aja. Dia nggak bakalan dapet apapun yang dia pengenin dari aku. Jangan lonceng ini, jangan sampai jatuh. Karena Ara bisa langsung kelihatan lagi. Kok tiba-tiba bisa ada kereta ini di sini? Pulang aja yuk, ya? Kamu itu bikin khawatir. Ayo, kalau kamu udah nyerah baru kita berhenti. Saya nyerah, ampun. Kita stop, berhenti. Katakan di mana, Ara? Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya kalian semua sekarang harus ketemu sama ayah kalian, Paduka Raja Narayan. Kasih tahu sama Paduka Raja Narayan kalau saya ada di sini. Sekarang Rasmi, Wati, kalian pergi temui ayahanda. Kita yang laki-laki akan menunggu di sini. Cepat. Ayo. Cepat. Pegang tangannya. Ayo, angkat. Kita ikat talinya. Mau diapain sih? Ayo, kita ikat. Dari mana-mana kamu. Anak-anak ini nggak bisa ditipu. Kalau mereka sebagian masih di sini, mereka pasti lihat kalau aku mendadak hilang.